Pemirsa, gas LPG ukuran 3 kg sejak sepekan terakhir menjadi keluhan warga Kuala Tungkal. Menanggapi hal ini, pihak Disko Perindak menyebut bahwa hanya terjadi keterlambatan distribusi gas saja, atau terkadang waktu distribusi gas di pangkalan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Gas LPG ukuran 3 kg saat ini sulit didapat di pasaran dan bahkan terkadang dijual di harga Rp35.000 per tabung. Terkait hal tersebut, Kabid Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Jabung Barat Marhali mengatakan, memang sejak sepekan terakhir warga Kuala Tungkal mengeluh atas sulitnya ketersediaan gas LPG ukuran 3 kg tersebut. Dirinya mengatakan pihak Disko Perindak telah melakukan pengecekan terkait hal tersebut baik di tingkat agen dan pangkalan. Dari hasil pengecekan diketahui hanya terjadi keterlambatan distribusi saja ke masyarakat. Laksanakan pengawasan binaan dan beberapa pangkalan sudah kita cek lapangan segala macam. Kalau untuk persediaan rasanya sudah cukup, cukup. Kemudian masalah harga tadi, ya mungkin pasokan tadi tidak sesuai jadwal, ada sesuai jadwal. Kemudian kebutuhan juga, misal satu pangkalan membutuhkan misalnya 560, tapi pasokan misalnya berkurang menjadi 280. Lebih lanjut, Halim meminta pihak pangkalan gas untuk tetap melayani masyarakat sekitar pangkalan, sebab ini telah menjadi aturan bersama. Jika pangkalan gas tidak tepat sasaran dalam hal mendistribusikan gas 3 kg, maka nantinya Disko Perindak akan melakukan evaluasi terhadap pemilik pangkalan gas 3 kg tersebut. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.